Oke, sekarang dilanjut mesin yang dari Semarang ya. Mesin dari Semarang, ini yang dari Semarang. Semarang itu di Jawa Tengah. Jawa Tengah adalah tengah-tengahnya di Jawa Tengah. Ibu kota Semarang. Nah, kalau dipilih ibu kotanya Jawa Tengah. Nah, sekarang dipimpin oleh Gubernur Jawa Tengah. Bapak Nabi Jawa Hadi Jumrod dulu. Wah, ini yang dikirim apa aja nih? Kita di sini di video, jadi apa yang kau kirim di sini saya ada datanya. Kayak kemarin dari Lampung dia bilang apa namanya, Mas Pat ini saya tidak ada gitu kan, ketinggalan di sana. Ya masih ada di sini, saya lihat begitu. Ada gitu, ketinggalan di sana. Tidak ada, ini videonya waktu saya buka. Ini seperti itu ya. Semoga aja yang penyakitnya itu ada parah-parah kayak gitu dong. Terus mesinnya yang udah gak tuaan, jangan yang muda. Saya gak enak juga kalau masih mudaan. Bulan 5 2021, setahun yang lalu. Itu siripnya tidak ada ya, tidak terpasang juga nih siripnya. Wah, ini terangkat juga nih. Mungkin di pengirimannya kena banting atau kena lempar ya. Sudah dibuka-buka bekasnya. Mengapa saya bisa tahu sudah dibuka? Ini adalah baut sekrup. Baut sekrup tidak ada di posisi tradisi. Ya, kita mengalami pembukaan alias apa namanya, diruda paksa gitu. Diruda paksa aja namanya ya. Ya, kita coba ya. Jadi bautnya sudah baku tuker. Berarti dia sudah mencoba-coba ya. Nah, bagus sih kalau coba-coba. Jadi kalau makin parah itu namanya berkah buat saya. Nyala. Ini alot banget ya. Posisi gunung sepul ini alot. Berarti macet. Tapi kalau dilihat dari ininya, ini penyakit enggak parah sih. Dan memang belum rezekinya dari tadi, mesinnya ini masih garansi total. Yang ini cuman macet doang. Nah, apa langsung saja ini dieksekusi ya, ini macet total ya, enggak bisa diputer ya. Kalau ini dipindah begini sih ini tidak bisa diputar nih. Ya tuh. Keras sekali. Sama sekali tidak bisa diputar. Kalau dipaksakan sini bisa pecah ya. Nah, ini cari tahu di mana itu letak apa namanya ya, yang macetnya itu. Itu mudah sekali. Kalau kamu sudah tahu, kamu pasti akan mudah menemukannya. Kalau belum tahu memang belum. Jadi, kita perdekat kamera ya biar tahu dosa-dosanya. Oke. Mesinnya macet total. Nah, tapi kita tahu macetnya dari dinamo atau bukan. Kita dengan geser begini berarti memutuskan dinamo keputaran utama ya. Nah, ini keras sekali. Benar-benar keras sekali. Ya. Sangat keras. Nah, kalau perempuan kalau yang keras-keras ya enak, tapi ini punya laki-laki jadi tidak suka yang keras nih. Sama ini. Ya. Sampai bunyi tangan saya. Ini keras sekali. Ya. Di mana letaknya yang bikin macet? Kalau sudah seperti ini ada beberapa cara untuk menemukannya. Yang pertama adalah dicari dulu, ya. Dan yang kedua dicari lagi. Nah, ini kita langsung saja, ini gampang nih. Tapi setidaknya kita buka dulu, karena bautnya sudah baku tuker, kita buka dulu ya. Kita buka, kita berharap tuh ada yang lain juga yang bisa buat nambah-nambah hari merdeka. Tukang servis kok begini ya, Chan?
Kalau yang punya ngeliat videonya Jan. Nah. Tapi memang nah ini sudah dratnya lain nih. Ini drat halus ada pada sekrup, drat sekrup nih. Jadi dol doang ini. Ini saya pakai obeng Tekiro tapi magnetnya kecil sekali ya. Kalah sama obeng buatan Xianglu. Nah, kita nyalakan lampunya biar kelihatan terang ya. Jadi nah, oke. Kalau macet begini, ini obatnya tidak mudah, saya bilang. Kalau Anda tidak menemukannya ya. Jadi yang pertama adalah Anda harus menemukan dulu titik mana yang nggak mau copot. Oke, nggak mau copot kita abaikan saja, kita lepas saja, nanti kita pelan-pelan kita akan dorong dia supaya copot ya. Oke, nah ini cara bukanya yang mudah saja. Oh ini mah udah dibuka bekasnya, sedap ini mah, nggak susah-susah. Nah tuh, ya. Mari kita lihat kondisinya, lahir batinnya kotor sekali ya, ini memang ya lumayan kotor. Oke, kotor sekali ya. Jadi tidak semua penyakit itu dari dinamo yang muncul. Oh, dan memang ini sudah kotor dan dinamo memang sudah sedikit kocak, tapi bolehlah masih bisa dipakai ataupun Ini kita copot saja, ini dinamonya ini sudah agak kocak ini. Alhamdulillah ada yang diganti. Oh alah, jadi nggak bisa diputar loh. Mentok. Nah, cara menemukan di mana yang macet, ini kotor sekali ya, luar biasa kotor sekali sampai ke dalam-dalam ini. Ini memang sudah ini juga nih. Tapi sebenarnya bukan dari dinamonya ini. Kita langsung saja kita cari adalah titik-titik yang biasa macet adalah di sini dan di sini. Kalau di sini macet, nah semuanya ikut macet. Tapi kita langsung eksekusi saja, kita cari obeng yang kira-kira memiliki tanggal lahir sama seperti obeng-obeng kembang, obeng tunas dan obeng. Nah, kita akan coba periksa bagian sini dulu ya. Tapi saya bagaimana karena ini terhalang, bisa nampak juga tidak bisa. Kita nonton sini ya. Jadi kemarin ada yang minta bikinkan video bodiran putus-putus berhenti mulu. Wah, benar tadi itu yang dari Kupang ya. Itu putus berhenti-berhenti ya, walaupun nggak putus sudah disensor. Nah, nanti saya jelaskan nanti. Hanya ini dulu, kita copotin dulu nih. Nah, kita copotin biar seolah-olah memang saya lagi bekerja ya. Soalnya kalau nggak dicopotin terkesan nanti saya nggak apa-apain di mesin. Oke, bautnya vital. Aduh, nggak mau copot. Oke, coba dulu ya, kita bautnya diambil dulu, satu tadi bautnya. Aduh, gitu. Oke, baut sudah ditemukan dan nempel di dinamo ya, karena mengandung magnet. Oke, nah ini udah bisa tuh kan, udah bisa diputar, udah bisa ya, berarti udah ketemu nih. Tetapi ini pergerakannya ini tidak bergerak nih, dia diam nih. Nah, jadi saya akan jelaskan lagi di sini supaya nanti kamu pinter bongkar, nggak bisa masang lagi ya. Harapan saya begitu. Jadi setelah melihat tutorial ini, memang tutorial ini benar-benar 100% ini betul ya. Tapi kiranya Anda mengikutinya, mungkin Anda bisa membongkarnya, tidak bisa mengembalikannya. Bersyukur kok kirim ke tempat saya sudah tambah rusak. Oke, okay. Kita copot dulu ini. Nah, nanti kalian akan tahu yang maksudnya di sini.
Nah ini macet nih. Jadi ini harusnya berputar ini, ditarik-tarik muter nggak bisa. Nah, kerusakannya di mana? Ini ada benang bekasnya belit sampai masuk nih. Nah, sampai digiling-giling ini, sampai putus-putus ke giling-giling, sampai masuk ke dalam sini. Nah, kalau sudah masuk ke dalam situ ya, otomatis dia ngerem. Seperti rem pesawat, jadi makin lama makin gancet gitu. Oke. Kalau sudah begini, boleh diketok bisa nggak? Harusnya sedikit bisa. Tapi kadang juga patah, kita berdoa aja ya, kalau diketok patah berarti nanti ganti sekaligus. Luar biasa memang. Tukang servis begini nih yang dicari. Buat dibawa ke Amazon. Nah, kita ketok saja ya. Kelihatan nggak sih kalau saya ketok di bawah ya? Kita eksekusi di bawah aja ya sini. Kita ketok nih ya biar tahu. Kita bayangin ini. Ini kita benar-benar ketok loh ya. Jadi kalau misalnya patah berarti memang ini. Ini masalahnya ya. Ini dia. Oke, kabar baiknya adalah belum patah ya. Kabar buruknya hampir patah. Ma, kok boleh pegangin, Ma? Jadi perempuan tuh jangan HP mulu nih, tolong laki ini. Apa sih? Ya ngomong-ngomong, maaf, maaf. Kerjanya luar biasa. Lalu masa keras sekali nih. Gancet. Kau pernah rasain gancet gak sih? Anu, mesinnya kotor, terlalu dibiarkan terus menerus aja. Gancet ini. Banyakan itu bagaimana? Itu maksudnya. Om, banyakan begitu bagaimana? Sampahnya. Ya memang, oh ada ini ada kayaknya ini dua ini coba kau cari aisan pabrik yang ini. Jadi kalau misalnya ada ini saya pecahin saja supaya ininya itu di tempat yang mana? Ah, tempat besi-besi mah kamu kerja 20-an tahun masih nanya juga. Oke, soalnya banyak kotak. Kita berdoa bersama-sama ya agar patah ya. Kita sih usahanya sih gak patah ya. Ayo. Oh, belum patah, belum patah ya, kita berdoa lagi. Oke, ini hampir copot ya tuh. Nah, ini bisa copot. Gak jadi mah, gak patah. Gak patah, kamu lama sih. Gak selesai, oke ya. Ini sudah. Oke, kita kembali ke atas lagi ya, ini sudah copot. Oke. Nah, ini. Sarut ini nanti kita bilang dinamonya aja diganti kan, dinamonya udah koplak juga sih. Lama jadi. Mayan ya. Yang penting yang servis enggak koplak. Oke. Sarut banget ini ganti aja pun rem aja. Dibilang jangan pakai ini. Anu minta tisu mak. Jangan pakai tisu magic nanti lemas mak. Tuh. Ini juga ada tuh, banyak sekali benang ya di sini, benangnya banyak sekali. Oke, kita akan coba dulu ya. Biasanya saya cuci dulu. Saya lagi enggak cuci. Oke, kita copot saja ya. Berarti kan cara nyopotnya ya mudah sekali. Ora, geng. Tidak mudah, Mas. Enggak kelihatan, tinggi dikit. Hah? Enggak kelihatan? Kok bisa enggak kelihatan? Kok jangan korupsi itu, saya lagi video dari tadi, ya. Ya. Nah, begitu baru kelihatan. Derasmu muntir kok keluar. Kamu pikirannya masih karasono enak kalau udah keluar. Emang apaan? Kayaknya mau bikin patahan dong. Ya, bikin koplak. Nah, ini lihat kotorannya. Jadi saya kalau servis betul-betul ya kita yang gini. Saya bisa kita semprot minyak aja pakai WD atau apa dia kembali jalan, tapi nanti kalau ini tidak dibuang, dia akan kembali ngerem lagi gitu.
ya. Ini seperti ini nih. Kerjanya mau kotor-kotor begini, ini servis gratis lagi. Iya harus ada yang diganti nih biar ada pendapatan ya. Jadi harap maklum kalau saya ini saya memang terkenal mahal nanti servisnya. Ini sebenarnya kalau sudah dicopot dipasang kembali udah bisa jalan, cuman kalau nggak dibuangin begini nih cembut-cembutnya. Ih siapa nih nempelin tete ke punggung saya? Itu yang mana mbak? Empuk. Hah? Garisan pendek. Garisan pendek? Ini. Ini kok antar misal jelas ya, telu teman lebam biji mata, kok ini? Mas ngono sudah kalau inilah ini diinjek lagi kaki gunung itu melek loh. Ini kok dari sana nggak kelihatan sih ya, karena matamu nggak melek temen ya sih mau kelihatan gunungnya. Kalau gunting aku belum pakai pagi ini. Tasnya kamu pakai gunting nggak? Pakai. Bagaimana lagi video nih? Mengganggu nih. Nyangkut nih roket. Jadi karena terlalu kotor, banyak kotoran, terutama benangnya nih, tidak segera dibersihkan, maka akan menjadi semacam material-material itu menumpuk gitu ya. Dan kalau sudah menumpuk itu dengan berat hati tumpuk-tumpukan dan jadilah kancat. Kalau sudah kancat jadi begini. Akhirnya datang ke sini dia udah bekas bokar sendiri tuh. Jadi alhamdulillahnya sih nggak jadi, nggak ketemu. Yang macetnya di mana nggak ketemu. Ya. Jadi dikirim ke saya juga. Sedap betul. Emang rezeki nggak kemana. Saya jalan itu paling ada yang macet. Tuh macet. Ini kita quarter dulu nih. Pakai amplas ini namanya sekir. Nah, sekiranya jadi. Masa tak ada dua-duanya? Apaan? Kamu lihat kerja nggak sih? Potong gaji setengah bulan lah. Tanggal merahnya double gajinya. Lagi hari merdeka. Merdeka. Hari ini kan 17 Agustus ini. Jadi bagaimana ya, Ibu? Kenapa? Kok Ibu Jumadi? Iya masuk ke Dawis. Dawis kegiatannya apa? Tergantung PKK gitu. Tanyanya Mbak Ana katanya ada bayar, ada bensos, ada dana arisan. Mbak Ana, tanya Mbak Ana. WA Mbak Ana nih. Enggak, nanya langsung sabu. Nanya langsung aja enggak WA. Oh iya. Mbak Ana, bendahara nih. Kita lapan ya biar gak diganti ya. Boleh ya, harusnya diganti sih kalau mau ya, tapi nanti untung saya kebanyakan kalau langsung diganti dulu. Yang ini jadi ganti dulu nanti biar biar kotor lagi, macet lagi ya. Yang diganti yang lain gitu. Ini taktik-taktik ini ya, ini taktik mekanik ini, boleh ditiru boleh tidak. Jadi kalau misalnya nih yang gancet ini yang diganti dinamonya gitu kan dapat duit ya. Nggak dapet duit. Nah ini nanti kalau kotor lagi nggak dibersihkan kan macet lagi, nanti yang diganti dinamonya lagi. Ini bersihkan saja gitu. Jadi jangan dikasih tahu kalau yang macet ini ya. Jujur datang hijau. Ini khusus edisi 17 Agustus, jadi promo. Promonya saya lagi servisnya jujur.
Tapi pelanggan saya senang sekali loh, mesinnya langsung lancar gitu. Nah itu nanti ya, habis ini yang mesin tidak putus tapi putus mulu gitu ya. Terus pastikan bagus gitu ya, kerja dengan baik. Nah, rumusnya adalah kalau servis, rumus pertama itu bukan murahnya yang dicari pelanggan ya, tapi adalah kok tetap sehat ya. Kalau pasang why tetap sehat, pasti sangat halus ini. Padahal ini benang loh yang melihat. Kenapa ini bisa sampai begini? Ngularin. Ngularin apa? Kamu mat pagi-pagi molor. Belum molor, Pak. Oh iya, molor sebentar. Kamu enggak, kamu yang kaget. Enggak. Bilang pas Tasya bangun, Pak. Benar dia udah bangun. Oke, kita harus tutup ini ya, namanya servis seperti itu. Kalau misalnya kita jujur, ini macet, yang diganti adalah hanya yang macet saja kita bersihkan. Terus servisnya gratis, itu nggak dapat duit ya, memang ya pertama. Nah, nanti kau butuh sendiri, oh bener nggak dikahargain gitu kan. Jadi kita harus hargai sendiri lah. Nah, contohnya seperti ini, servisnya gratis, nah, satu. Yang kedua ini, yang macet adalah Aisan. Kita ganti dinamonya, Pak, ganti dinamo. Ya, ganti dinamo ya. Apalagi udah dinamo aja, Pak. Dalam hati tua jodoh untung besar. Dengan. Oh my god. Masih seret ini kita cover dulu ya. Nanti kata aku lagi. Kita cek lagi ya, pastikan adalah masuknya lancar gini. Nah ini ya, masuk lancar nih, tapi kok masih ada ngerem ya, ada kesut gitu. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang telaten ya, sabar ya. Kalau nggak sabaran jangan loh ya. Nanti kalau kamu pun bisa menemukan titik yang ininya ketemu begini, terus kamu langsung sepintas yang penting jalan, ini macet kembali loh. Jadi walaupun mengikuti saya, tolong jangan diikutin 100% ya. Kemarin ada orang ikutin tutorial saya, malah mesinnya dibongkar total, menyerah dan bertanya kepada saya, Mas, apa bisa dibenerin, mesin sudah berantakan sekali. Saya jawab bisa, tapi mahal. Begitu. Bisa tapi mahal. Ini udah mandi minyak mesinnya.
Oke, ini udah jadi ya. Ini sudah jadi. Mari kita pasang kembali. Kita pasang ini besinya supaya kalau misalnya ada benang masuk bisa kejepitnya. Ini. Dan kalau kejepit itu lumayan bisa macet lagi. Oke, ini setelah begini masuk sini, ini masuk ke sana. Dan ini begini ya. Oke, kita pasang ya. Kita pasang dulu ya. Aku ngantuk sekali sumpah. Oke, mari kita pasang ya. Mari kita pasang kembali. Terus bagaimana sih pemasangannya yang baik dan benar ya? Tentu saja pemasangan yang baik benar harus dilakukan dengan baik dan benar ya. Dan cara pemasangan yang baik dan benar adalah pemasangan yang tidak salah. Jadi pemasangan yang baik dan benar itu pemasangan yang tidak salah pasang ya. Nah, ini soalnya seperti ini ya, kita tegakkan seperti ini, tapi pastikan ini pergerakannya lancar ya begini. Oke. Kelihatannya pemasangan sudah oke ya. Kita kencengin saja, kita kasih jeda sedikit. Kasih jeda supaya pada pakunya. Nah, iya. Nanti setelah Anda nonton video ini, Anda langsung jadi pintar ya, bisa bongkar mesin langsung. Langsung bisa praktek sendiri. Perhatikan nanti dia akan ada pergerakan itu. Nah, dia akan ada pergerakan sendiri, berarti itu sudah normal. Dan kita lihat. Oke ya. Sudah ya. Oke. Kita kencengin kalau begitu ya. Nah, kita kencengin. Harus kencang, kalau nggak kencang nanti lepas ya. Jadi kencang, atau kalau nggak kencang bisa diambil mantan ya. Loh, malah dikendorin. Oke, kita kencengin ya. Sudah sangat kencang, ini kita kencengin balik. Harus betul-betul kencang, kalau tidak kencang bisa terjadi perubahan nanti. Oke. Kita pasang ini ya. Saya sudah berdarah-darah ini, lihat berdarah tuh. Bukannya apa? Begini kalau servis kejepit tadi. Jadi harap dimaklum aja. Makanya kalau saya bikin tarif agak mahal dikit itu, nikmatin aja lah. Yang penting kan saya dibayar. Dan kamu yang bayar. Saya tidak apa-apa. Ya Tuhan, polongan semua orang berpuluh-puluh. Oke, saya panggil ya Tuhan, polongan orang berpuluh-puluh. Langsung lekumah, jelek. Oke ya, kita baut. Mari kita baut. Strek. Mana yang nempel? Yang benar aja sih ini. Openg harga 500.000 kok nggak nempel. Aduh, gerah banget sih. Ganti baju dulu. Ya, udah bisa diputar ya. Oke. Nah, tadi pasang ini kan berbeda nih posisi lubang jarumnya nih. Kita bisa rombak di sini. Kalau sudah terlanjur seperti itu, namanya terlanjur basah. Jangan mandi sekalian. Kita bisa pakai handuk dulu ataupun kita berjemur gitu ya. Jadi jangan ikutin cewek-cewek zaman dulu. Kalau bilang terlanjur basah mandi sekalian gitu. Jadi terlanjur diperkosa malah minta nambah, itu jangan. Itu cewek zaman dulu, sekarang jangan begitu.
Tandur basahnya diandukin atau dijemur jadi kering. Itu istri saya tuh dulu, orang dulu itu. Enggak, kalau bilang apa sih terlanjur basah itu mandi sekalian kan salah. Terlanjur basah itu ibu ya, oke? Nah, terlanjur basahnya cobalah itu. Ini kayak jalurnya pakai nomor berapa sih? Kecil temen lah. Oke. Sepertinya ini modifikasi ya, jadi saya juga tidak menyalahkan. Masuk modifikasi dia itu menurunkan sebagian ini ketinggian jalur. Jadi di sini saya akan mencoba menaikkan full. Nanti saya akan bilang Pak dinamonya rusak. Dinamonya ganti Pak, macet. Oke. Kalau sudah bekas macet begini pasti semua itu akan kendor-kendor semua. Nanti dinamo diganti ya. Tapi ini penyakit sudah ketemu tuh ya. Ini namanya mesin macet ya, macet total itu. Itu sudah ketemu. Kalau yang lain nanti saya harus cari untung juga, jadi enggak saya video full nanti. Enggak enak nih. Ini cari apa nih? Saya mau cari. Oke. Ya. Itulah cara mengatasi mesin macetnya, mesin macet. Ini juga nih lihat banyak sekali benang di sini. Ini kemungkinan banyak macet-macet ya. Ah, ini pautnya. Oke, berarti ini udah ketemu. Lihat ini gampang-gampang itu. Jadi kita bisa ceknya dengan ditancapin begini, kita nyalakan. Jadi set ya itu. Oke. Udah selesai ya, sudah nggak macet lagi. Aku ngantuk sekali, mau tidur juga. Yang penting tahu caranya ya. Semoga Anda bisa membongkar dan tidak bisa mengembalikan lagi sehingga nanti dikirim ke saya juga. Jadi rezeki saya. Oke. Amin.